Selamat pagi teman-teman. Berarti nggak ada info yang untuk teman-teman yang belum hadir ya? Yang baru Ya, hadir Pak, ini. nggak ada. Nggak ada ya? Oke, terima kasih Mbak Olia ya. Oke, berarti yang sudah hadir ini Mbak Intan. Mana sih? Kita paralel sambil nunggu kita ini aja ya, kemarin kita nggak lihat ada tuh latihnya temannya teman-teman itu yang film ini baru sedikit yang ngumpulin latihan nih kalau saya lihat ya. Di sini baru ada Mbak Kamalia sama Mbak Pili ya. Bintan kenapa belum ngumpulin Bintan? Ada kendala? Oh, saya udah ngumpulin, Pak. Di mana? Di situ, tapi kok nggak ada ya? Oh iya, nggak ada ini. Kenapa ini belum masuk kali? Coba di resend aja, di resend, di upload, Iya, Pak. Bentar, di upload bentar. ya. Ya nanti untuk teman-teman yang lain, Mbak juga boleh ya di upload aja untuk latihannya ya. Oke, kemarin kita sudah bahas terkait Pak, di saya sudah ada, Pak. sudah ada. Iya. Kenapa nggak masuk ya? Apa belum ke-share ke mana kah? Sebentar saya coba replace. Kemarin kita sudah bahas terkait ini ya teman-teman ya apa? Konsep determining dan juga konsep determinance ya, dan teman-teman juga sudah mencoba mengajarkan latihannya untuk menerapkan data mining di sebuah dataset ya. Kita kemarin ambil data setnya dari Jakarta, apa yang namanya kemarin ya? Jakarta data set ya. Data set Jakarta ya. Ya, data Jakarta yang ada di Google.id ya. Oke, kita berdata dan teman-teman juga sudah coba mencari yang namanya ini apa? Kalau kita nyebutnya nanti di sini juga kita akan bahas terkait life cycle ya, data mining ya. Ya, teman-teman juga sudah jelaskan dengan jelas data mining ini buat seperti apa ya, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Dan teman-teman juga sudah install library Python kemarin. Kita kemarin install library Python ya, NumPy dan Pandas ya. Teman-teman ada yang masih ada kendala gak untuk install NumPy dan Pandasnya? Mbak Intan belum ini ya? Mbak Intan siapa? Mbak Aulia belum diinstal Pythonnya ya? Mbak Aulia, Mbak Firly belum ya? Ya install library. Oh, Mbak Firly ada dua ya? Mbak Firly ini online-nya di dua. Mbak Ulia nggak ada malah. Apa saya ngeheng? Mbak Pilih standby. Oh iya benar ya, online-nya ada dua ya. Oke baik. Oke, kemarin juga kita sudah coba install Python-nya untuk pribadinya ada nanti dan tanda ya. Kenapa? Jaringannya. Oh jaringannya ya. Iya nggak apa-apa, berarti ini Mbak Ulia ini lagi outen sinyalnya kali ya, jelek ya. Oke. Mbak Fili belum install ini ya, apa NumPy dan Pandasnya ya. Oke, nanti kalian aja ya di ini setelah kita ini ya, di akhir ini kita paralel install library Python-nya ya, seperti NumPy, Pandas dan juga ada sedikit tambahan ya. Oke.
Oke, baik, selamat pagi teman-teman. Kemarin kita sudah bahas terkait sudah terkait teman-teman juga sudah melakukan latihannya, dan buat teman-teman yang belum ngumpul nanti dikumpulin aja sesuai draftnya ya. Buat Mendan nanti dicari tahu ya kenapa nggak masukin di uploadnya ya. Barangkali ini nggak di open kali ini ya sama Wakamalia kali ya. Coba dikonsultasikan aja ke yang buat Google Drive-nya ya. Kalau sudah dikirim ulang Pak saya Pak. Masih belum masuk nih. Kenapa ya? Mungkin nanti kita cek aja, dicek aja ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita akan mulai pertemuan kita hari ini. Ini ada yang baru masuk, Mas Raihan ya. Oke, Mas Raihan. Oke. Kita akan mulai pertemuan kita. Mana tadi? Tadi saya sudah buka kode. Nge-lag lagi kode. Bentar ya. Selamat pagi teman-teman semua. Kita masuk ke pertemuan kita yang ketiga ya teman-teman. Pertemuan kita yang ketiga pada pagi hari ini kita akan membahas terkait. Kok lama ya? Oleh dia. Jadi tanggalnya tujuannya dulu ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jangan lupa berdoa ya sebelum kita mulai pertemuan kita hari ini sudah kerjanya masing-masing ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas terkait ada life cycle of the remaining, ada juga konsep olat, ada juga STL ya teman-teman. Oke. Oke, izin saya membacakan beberapa ya di foto ini ya. Oke. Kita life cycle of the remaining yang kita perlu ketahui di sini, kita bahas di sini terdiri dari 6 tahap ya teman-teman ya. Yaitu ada bisnis atau riset atau riset understanding phase ya, fase dunia fase bisnis ya. Okay. Pertama, nyatakan dengan jelas tujuan dan persyaratan proyek dalam kaitannya dengan bisnis atau unit penelitian secara keseluruhan ya teman-teman ya. Okay. Kemudian terjemahkan tujuan dan batasan ini ke dalam perumusan definisi masalah data mining. Terakhir, siapkan strategi awal untuk mencapai tujuan ini. Nah, ini yang pertama ya, teman-teman sudah coba ini ya. Pertama ya, bisnis atau research understanding phase ya, yang teman-teman juga sudah coba ngerjain latihannya ya, teman-teman yang dibuat apa pasalnya ya, kurang lebih ya. Oke, dan juga teman-teman sudah melakukannya ya, sebenarnya kemarin ya. Oke, di fase berikutnya ada data understanding phase, yaitu yang terdiri yang pertama, yaitu kumpulkan datanya, kemudian gunakan analisis data, eksplorasi untuk membiasakan diri Anda dengan data tersebut, dan temukan wawasan awal. Kemudian mengevaluasi kualitas data. Terakhir, jika diinginkan, pilih himpunan bagian menarik yang mungkin berisi pola yang dapat ditindaklanjuti. Nah, kemarin kita teman-teman juga sudah mengumpulkan datanya ya. Oke, mengumpulkan datanya. Jadi datanya itu dianalisis kualitasnya seperti apa datanya ya kemarin teman-teman kayak gitu ya. Tapi kemarin kita cuma latihan aja ya, nggak apa-apa kalau latihan ya. Nah, ini teman-teman ini aja dicoba dicari kira-kira dibuat data mining seperti apa ya. Oke, kurang lebih ya. Kalau datanya tadi datanya itu dari sumber-sumber yang kita percaya, ya. Misalnya kayak Jakarta, kemarin kan kita juga buat Jakarta ya. Atau tadi juga ada lagi atas di sumber-sumber data set ya di mana-mana ya. Oke, yang penting teman-teman pahami ini aja. Ya. Pertama, kumpulkan datanya, menggunakan analisis data, eksplorasi untuk membesarkan diri Anda dengan data tersebut, dan temukan wawasan awal, lalu coba evaluasi kualitas data itu siapa, tapi jika diinginkan, kesimpulan bagian mereka yang mungkin berisi pola yang dapat ditindaklanjuti. Ya. Oke? Berikutnya, fase berikutnya ada data preparation phase ya. Fase pada karya ini mencakup semua aspek penyiapan data set akhir yang akan digunakan untuk fase selanjutnya mulai dari data awal, mentah, dan kotor ya. Nah, yang paling penting emang fase nanti ya. Oke, kemudian pilih kasus dan variabel yang ingin Anda analisis dan yang sesuai untuk analisis Anda ya. Oke, berikutnya adalah lakukan transformasi pada variabel tertentu jika diperlukan. Bersihkan data mentah sehingga siap untuk alat menjadi untuk data presentasinya dan teknologi dan tempat juga ya. Ini langkahnya untuk data preparation phase-nya. Dan berikutnya untuk tahap berikutnya ada modeling phase ya teman-teman ya. Yaitu memilih dan menerapkan teknik permodelan yang sesuai, lalu kalibrasi pengaturan model untuk mengoptimalkan hasil. Seringkali beberapa teknik yang berbeda dapat diterapkan untuk masalah data mining yang sama yang mungkin memerlukan pengulangan kembali ke fase persiapan data untuk membawa bentuk data
sesuai dengan persyaratan khusus dari teknik data mining tata tunai. Nah, di sini juga kita perlu memilih dan melakukan teknik pemodelan ya. Nanti misalnya kan teman-teman sudah dapat tuh datanya, terus teman-teman juga sudah dapat data mining juga apa, jadi teman-teman sesuaikan aja modelnya itu seperti apa ya, kurang lebih seperti itu ya yang dimaksud di sini ya. Oke. Berikutnya ada evaluation phase ya teman-teman ya. Di sini ada juga yang perlu diketahui di evaluation phase ya. Pas kemudian telah menghasilkan satu atau lebih model, model ini harus dievaluasi kualitas dan efektivitasnya sebelum kami menerapkannya untuk digunakan lapangan ya. Juga tentukan apakah model itu benar-benar mencapai tujuan yang ditetapkannya untuknya di fase 1 ya. Nah, di fase 1 yang tadi ya. Di understanding phase ya. Di yang understanding phase ya. Apakah sudah sesuai ini di evaluation phase-nya maksudnya ya. Oke, berikutnya ada tetapkan apakah beberapa aspek penting dari bisnis atau masalah penelitian belum cukup diperhitungkan. Oke, akhirnya sampai pada keputusan mengenai penggunaan data mining, penggunaan hasil data mining. Oke. Sebentar ya, tapi masih belum masuk nih, kan. Coba di recheck aja. Dengan yang buat kok harus Intan ya, itu buat Intan ya. Oke, berikutnya ada development phase ya teman-teman ya. Oke, di sini ada penjelasannya. Pembuatan model tidak menandakan selesainya proyek. Perlu memanfaatkan model yang dibuat. Contoh penerapan sederhana buat laporan ya teman-teman. Contoh penerapan yang lebih kompleks menerapkan proses mining paralel di departemen lain. Oke, untuk berikutnya dan untuk bisnis, pelanggan sering melakukan penerapan berdasarkan model Anda. Oke. Oke, kurang lebih itu ada 6 aspek terkait life cycle data mining. Dan ada pertanyaan dari teman-teman? Yang pertama yang perlu kita persiapkan, ingat ya langkah awalnya kalau untuk data mining itu kita butuh dulu. Ada kita harus ngerti dulu understanding phase ya, business understanding phase. Berikutnya kita kumpulkan datanya seperti apa ya, kurang lebih gitu ya. Bagaimana Mbak Firly, Mbak Intan jelas terkait phase-phase ini data miningnya? Jelas ya? Jelas Pak. Jelas, Mbak Intan Pak. Jelas ya? Oke Mbak, itu siapa kamarnya jelas ya? Bisa lagi siapa Mas Rehan ya? Jelas Pak. Oke jelas. Oke baik, kalau jelas kita lanjut baca lagi ya. Saya izin bacakan. Berikutnya terkait olap ya, pengertian olap ya teman-teman. Oke, beberapa pengertian olap online analytical processing ya, online analytical processing. Oke. Olap adalah konsep data multidimensional dengan konsep memvisualisasi data transaksional. Perusahaan olap tidak hanya mengagregasi data, namun juga memiliki kemampuan pada sistem BI, bisnis intelligence, untuk melihat data menggunakan cara baru dan landscape. Nah ini ada memvisualisasi, nanti kurang lebih kita akan install library Python baru ya. Library Python untuk visualisasinya ya. Nanti kita akan install Matplotlib tadi nanti aja ya. Ya. Dan kita paralel aja nanti ya nanti. Kalau untuk visualisasi Python itu. Kurang lebih oleh tadi pengertiannya konsep dasar multidimensional dengan konsep visualisasi data transaksional perusahaan. OLAP tidak hanya menggregasi data namun juga memiliki kemampuan pada sistem BI, itu namanya business intelligence, untuk melihat data menggunakan cara baru ya. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya adalah kemampuan dari memanipulasi data secara efisien dari beberapa pandangan dalam perspektif ya teman-teman. Oke. Nah, konsep OLAP sendiri pertama diusulkan oleh AF Code oleh menggunakan representasi array multidimensional. Keluaran dari query OLAP ditampilkan secara khusus dalam format metrik atau pivot yang membentuk baris dalam kurung ukuran dan kolom nilai dari metrik. Modifikasi dari OLTP menilai array OLAP ini dia modifikasi dari OLTP ya teman-teman dan hasil processing. Oke. Oke, fungsi OLAP diantaranya berikutnya adalah fungsi OLAP ya teman-teman ya. Di antaranya, OLAP dapat meningkatkan produktivitas pengguna akhir pada bidang bisnis, mengembang IT serta keseluruhan organisasi, pengawasan yang lebih serta akses yang tepat waktu terhadap informasi strategis yang bisa menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih efektif ya teman-teman. Pengambilan keputusan yang lebih efektif ya OLAP ini fungsinya ya. Oke. OLAP dapat menurunkan backlog mengembangkan aplikasi untuk staf IT dengan cara membuat pengguna akhir bisa merubah skema serta membangun model sendiri ya. Oke. Okay. Yang perlu diingat OLAP itu online analytical processing ya. Oke.
konsepnya jangan pakai lupa ya teman-teman, konsep dasar multidimensional. Oke. Okay. Oke, okay, berikutnya kita masuk ke karakteristik OLAP ya teman-teman. Beberapa karakteristik OLAP diantaranya mengizinkan bagi para pelaku bisnis untuk mempunyai pandangan logikal serta multidimensional terhadap data dalam data warehouse ya. Memberi fasilitas pada analisis query secara interaktif dan kompleks bagi pengguna, mengizinkan pengguna dalam melakukan drill down sehingga memperoleh data secara lebih jelas atau roll up untuk agregasi metrik selama satu dimensi bisnis ataupun multidimensi. Karakteristiknya yang berikutnya, mempunyai kemampuan untuk menyajikan perhitungan yang rumit serta perbandingan. Berikutnya, ada menyajikan hasil dalam berbagai cara yang mempunyai arti dalam bentuk gambar maupun diagram. Oke. Oke, ada 5 karakteristik yang kita di sini. Oke. Oke, teknik OLAP, ada teknik ada yang kita kenal mungkin nanti kalau kita singkat tadi ada PAS, analisis, ada SERAT, ada multidimensional dan permesan kalau kita singkat jadi PASMI ya. PASMI. Oke. PAS sendiri penjelasannya itu sistem memiliki target untuk memberikan respon secepat mungkin pada pengguna menurut analisis yang dilakukan. Oke. Berikutnya ada analisis. Sistem mampu mengatasi berbagai logika bisnis serta analisis statistik yang relevan dengan aplikasi dan pengguna. Oke. Chart. Sistem melakukan keseluruhan keperluan pengamanan data yang mana apabila diperlukan banyak akses penulisan tentang data maka perlu disesuaikan dengan level pengguna. Karena tidak seluruh aplikasi memerlukan pengguna menulis data kembali maka sangat bisa menyelesaikan multiple update dalam satu waktu dengan aman. Oke. Berikutnya multidimensional. Sistem harus memberikan conceptual view dari data secara multidimensional baik full support hierarchy maupun multiple support hierarchy. Hal ini merupakan cara logis untuk melakukan analisis bisnis serta organisasi. Oke, berikutnya information penjelasannya, seluruh data serta informasi yang diperlukan dan relevan bagi aplikasi. Kapasitas produk OLAP tidak sama dalam menghandle import data yang tergantung pada beberapa pertimbangan yaitu duplikasi data, penggunaan disk space, penggunaan RAM, performance, integrasi terhadap data warehouse dan sebagainya ya. Oke. Ada PASMI ya kalau kita jadi namanya ya. Oke. Berikutnya kita masuk ke komponen-komponen OLAP ya. Jadi kurang lebih kalau OLAP itu ya ini apa lebih ke ini apa namanya dia menghasilkan suaranya yang perlu diingat ya teman-teman ya. Dari metode khusus ya report ya. Oke, berikutnya ini saya izin baca lagi. Oke, komponen-komponen OLAP. Beberapa komponen OLAP diantaranya kubus, struktur data yang mengagregasi pengukuran menurut tingkat dan hierarki masing-masing dimensi yang ingin Anda analisis kubik menggabungkan beberapa dimensi seperti waktu, geografi, dan lini produk dengan data yang tingkat seperti angka penjualan atau inventaris. Kubus tidak kubus dalam arti matematika secara ketat karena tidak harus memiliki sisi yang sama, namun mereka adalah APT metafor untuk konsep kubik. Nanti di setup ini, apa namanya, OLAP ini dia kubus ya, ada kubus-kubus itu maksudnya cube ya, C-U-B-E ya kalau bahasa Indonesia. Oke, ini komponen-komponennya yang nanti ada di OLAP itu sendiri ya. Oke, berikutnya ada ukur. Serangkaian nilai dalam kubus yang didasarkan pada kolom di tabel fakta kubus dan biasanya nilai numerik. Pengukuran adalah nilai pusat dalam kubus yang telah diproses dan diagregasikan dalam analisis contoh umum termasuk penjualan, laba, pendapatan, biaya ya. Nah, ini komponen-komponen yang kubus ada ukur ya. Oke. Okay. Okay, berikutnya ada anggota ya teman-teman. Sebuah item dalam hierarki mewakili satu atau beberapa kumpulan data. Anggota bisa berunik atau tidak unik. Misalnya 2007 dan 2008 mewakili anggota unik dalam tingkat tahun, dimensi, waktu. Sementara Januari mewakili anggota non-unik dalam tingkat bulan karena bisa ada lebih dari satu Januari dalam dimensi waktu jika memuat data untuk lebih dari satu tahun. Oke. Okay. Komponen berikutnya ada anggota terhitung ya. Oke, anggota dimensi yang nilainya dihitung saat runtime dengan menggunakan ekspresi nilai anggota yang dihitung mungkin berasal dari nilai anggota lain. Misalnya, anggota terhitung laba dapat ditentukan dengan mengurangi nilai anggota biaya dari nilai anggota penjualan. Oke. Oke.
Komponen berikutnya ada dimensi kumpulan hierarki tingkat atau lebih yang tertata dalam kubus yang dipahami dan digunakan pengguna sebagai basis untuk analisis data. Ya, misalnya dimensi geografi mungkin menyatakan tingkatan untuk negara, kawasan, negara, bagian, ataupun kota. Atau dimensi waktu mungkin menyatakan hierarki dengan tingkatan untuk tahun, kuartal, bulan, dan hari. Dalam laporan pivot table atau laporan pivot chart, setiap hierarki menjadi kumpulan bidang yang dapat Anda perluas dan ciutkan untuk mengungkapkan tingkat yang lebih rendah atau lebih tinggi. Oke. Jadi kalau gambarannya nih contohnya misal dimensi geografi menyatakan ada, jadi misalnya di geografi tadi ini akan sub-subnya ya, jadi ada apa, ada provinsi, ada negaranya, ada kotanya ya. Oke. Okay. Oke, berikutnya ada hierarki itu sendiri. Hierarki itu struktur pohon logika yang menata anggota dimensi sehingga setiap anggota memiliki satu anggota induk dan nol atau lebih anggota. Anak-anak adalah anggota di tingkat berikutnya yang lebih rendah dalam hierarki yang terkait langsung dengan anggota saat ini. Misalnya dalam hierarki waktu yang berisi tingkat kuartal, bulan, dan hari, Januari adalah anak dari kuartal 1. Induk adalah anggota di tingkat lebih tinggi. Berikutnya dalam hierarki yang terkait langsung dengan anggota saat ini. Nilai induk biasanya merupakan konsolidasi nilai semua anak-anaknya. Misalnya dalam hierarki waktu yang berisi tingkat kuartal, bulan dan hari, kuartal 1 adalah induk dari Januari. Nah ini maksudnya yang kayak apa tertata ya, tadi kalau soalnya kita ini ya dibikin olapnya ya. Oke, ini. Oke, berikutnya ada tingkat ya. Dalam hierarki data dapat ditata ke dalam tingkat detail yang lebih rendah dan lebih tinggi seperti tingkat tahun, kuartal, bulan, dan hari dalam hierarki waktu. Oke, kurang lebih seperti itu ya, komponen olap ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Berikutnya kita masuk ke membuat array multidimensi sendiri ya teman-teman. Oke, yang pertama perlu dilakukan identifikasi atribut-atribut mana yang merupakan atribut dimensi dan atribut mana yang merupakan atribut target atau tujuan yang nilainya muncul sebagai entry dari array multidimensi. Oke. Berikutnya cari nilai dari setiap entry dalam array multidimensi dengan menjumlahkan nilai-nilai dalam kurung dari atribut tujuan atau dengan menghitung seluruh objek yang memiliki nilai atribut yang berkorespondensi dengan entry tersebut ya. Oke, contohnya setangkai bunga iris ada atributnya, ada panjang mahkota, ada lebar mahkota, dan spesies ya. Jadi ada panjang, lebar, sama spesies ya. Oke, nilainya lebar dengan panjang dengan kategori low, medium, and high spesies. Ada isinya stosa, versicolor, dan virginica ya. Oke. Untuk lebar sama panjang isinya itu low, medium, sama high ya teman-teman maksudnya ya. Oke. Kalau kita gambarkan tabel kurang lebih seperti ini, untuk panjang lebar diisi dengan tadi apa? Low, medium, dan high. Kalau untuk spesies dia diisi dengan setosa, versicolor, dan juga virginica. Ini kita contoh aja ya. Jadi kita yang pertama dilakukan adalah atribut dimensi dan atribut mana yang merupakan atribut harga tapi nilainya muncul sebagai entry di array multidimensi. Oke, berikutnya kita tambahkan yang jumlah, jadi ada 46, 2, 2, 2, 4, 3, 3, 3, 2, 4, 4. Nah, ini contoh aja ya teman-teman ya, ada multidimensi ya. Dan yang lebar spesies jumlah datasetnya nanti teman-teman bisa ambil juga dari, ada lagi sih namanya, dari yang tadi Jakarta juga boleh diambil dari situ juga, atau dari dataset yang lain. Nanti ada satu kagel, kalau masalah air ada di situ sih. Oke, kurang lebih seperti ini. Untuk tabelnya kita punya contoh. Kalau kita buat array multidimensinya, setiap tipe unik dari lebar mahkota, panjang mahkota, dan tipe spesies menunjukkan satu elemen dari array. Oke. Semua tupel yang tidak dispesifikasikan adalah nol. Oke, kurang lebih kayak gitu gambarannya. Untuk tabelnya, array multidimensinya. Oke, kalau kita buat untuk kali ini senarai multidimensi ini kurang lebih kayak begini. Untuk law, untuk spesies stosa kita lihat untuk law 46, law 46 stosa ya teman-teman. Oke, terus kalau law medium itu kurang lebih ada 2 ya. Terus untuk apa lagi? Ini juga ini nanti dibuat aja. Pertama yang teman-teman buat kan sini ada width, ada length ya. Ini maksudnya lebar, ini panjang ya kita buat
dulu lebarnya tadi apa isinya nilainya ada low, ada medium, ada high. Ini juga sama untuk blank juga ada low, ada medium, ada high. Nanti berikutnya akan kita isi jumlahnya di sini kalau kita gambarinya. Nanti dilihat aja untuk low, high itu ada dan nilainya kan tidak dispesifikasikan, berarti nilainya 0 ya kan sesuai dengan ini ya. Semua tuple yang tidak dispesifikasikan adalah 0 ya. Oke, nanti dilihat aja di sini kita sama-sama untuk medium low spesies setosa ada nggak medium low? Untuk medium low setosa, ini setosa untuk medium low ada nilainya 2 ya. Berarti ada di tentu 2, 3 ya. Berarti ada 3 aja yang ada nilainya untuk setosa ini. 1, 2, 3 ya. Medium low sama low low sama low medium. Oke, berikutnya ada spesies apalagi versi color kalau kita mau lihat itu melalui multidimensinya. Kita buat lagi tadi ada apa aja ada lebar sama panjang ya teman-teman kita buat nilainya ada low medium high kalau medium high sama jumlahnya ya jumlahnya yang ini tadi 622 ini tetap nah dari situ tadi apa spesies apa kita versi color kita lihat aja versi color itu adanya apa aja yang ada nilainya ada medium medium 43 nih apa medium medium ya nggak apa 433 ya oke berikutnya ada high medium ada high high ya oke jadi isi aja di sini 433 ya 433 medium medium itu maksudnya medium high kali medium high kali ini saya type medium high ya versi color ini medium high 3 ya terus ada juga high medium itu 2 nah ini untuk itu berikutnya ada high high 2 ya teman-teman ya terus ada medium medium 43 oke, berikutnya yang belum berarti spesies apa lagi yang belum? Itu ada Virginica. Virginica juga sama kurang lebih kita bikin. Virginica ini kita bikin dulu width-nya sama length-nya. Ini ada low, medium, high. Ini ada low, ada medium, ada high. Yang ada nilainya itu ada berapa? Untuk Virginica itu ada 1, 2, 3. Untuk medium high nilainya 3, untuk high medium nilainya 3, untuk high high nilainya 44. Oke, untuk high high nilainya 44, untuk high medium nilainya 3, untuk medium high nilainya 3. Oke, kurang lebih seperti itu ilustrasi array multidimensinya. Ada pertanyaan dari teman-teman? Belum ada, Pak. Belum ada jelas ya sampai sini jelas ya oke nah ini nanti teman-teman sesuaikan aja kalau ada pertanyaan nggak apa-apa langsung tanyain aja nanti teman-teman ya kalau nanti langsung ini aja kita cobain latihannya buat arah ini dimensi ini ya oke Mbak Intan jelas Mbak Intan Mbak Kamalia jelas teman-teman yang lain jelas ya. Pak jelas ya maaf saya dari keluar masuk lagi oke nggak apa-apa mbak Olia oke jelas oke berikutnya kita masuk ke STL ya STL yang kita bahas di sini adalah standar library ya oke beberapa manfaat STL diantaranya menjadi STL tidak membuat ulang fungsional yang sama padahal sudah disediakan di STL oke berikutnya ada merupakan kumpulan dari solusi standar yang bisa digunakan dalam pengembangan perangkat lunak oke memudahkan pengembangan perangkat lunak biasanya memiliki modul khusus untuk sistem operasi tertentu jika ingin mengembangkan perangkat lunak yang spesifik ada yang sudah built in ada juga yang harus diimpor ini STL maksudnya standar library ya. Oke, modul-modul STL di Python yang ada string service, data type, numerical and mathematical, ada file and directory access, ada data persistent, ada data compression and archiving, ada file format, ada generic operating system service, ada operational operating system service, ada interprocess, communication and networking, ada internet data handling, ada struktur, markup, process tool. Nah, ini modul-modulnya kurang lebih. Oke. Dan lain-lain ya. Oke, sebenarnya masih banyak lagi ya. Tapi kita ini aja yang kita gunakan yang sesuai kita aja ya. Banyak aja ya. Tapi enggak. Nanti di sini juga akan saya bahas beberapa aja yaitu numerical and mathematical sama generic operating system equation. Oke, berikutnya kita masuk ke time. Time generic operating system service ini maksudnya model yang digunakan yang kayak diketik-ketikan di Python itu bahasanya ya maksudnya itu. Oke,
Oke, beberapa contoh metode dasar digunakan yaitu ada check time, mendapatkan waktu saat ini untuk konversi waktu atau konversi detik menjadi waktu yang berbentuk format. Ada time, mendapatkan waktu saat ini dalam bentuk detik. Ada strp time, mendapatkan bagian-bagian dari waktu. Oke, strf time, mencetak waktu sesuai dengan format yang diinginkan. Ini maksudnya yang kalau kita ketikkan di Python-nya ya. Oke, ini salah satu contoh untuk yang generic operator. Kan ada generic operator system service. Ini ada itu ada time yang rekeningnya itu. Oke, contoh penggunaannya kurang lebih kayak gini. Teman-teman bisa simpan filenya dengan nama jam titik pay. Di sini ada import time. Jadi dicoba aja error apa enggak. Ya, kalau mau nyoba ya teman-teman ya dulu. Untuk manggil waktu sekarang, teman-teman tinggal ketik aja. Play sekarang jam, time, titik, time. Ini contohnya ya. Untuk penggunaannya menambahkan operator berikutnya dan next time time plus 60 sampai lalu print ya bawahnya pada jam yang tertutup jam mentah time titik strp time jam mentah oke berbagai format waktunya ya. Nah juga jangan juga ada sesuai dengan ininya ya misalkan kemarin teman-teman udah install pandas dan lumpia nanti di sebaiknya aja nggak apa-apa sama aja kalau sih kayak gitu yang mobil juga itu untuk library juga sih ya. Oke, ini contoh aja kalau teman-teman mau latihan lebih banyak tentang Python ya. Oke, nanti filenya juga bisa disimpan dengan nama sesuai dengan nama teman-teman ya, mau nama apa. Nanti di extensionnya biasanya py ya. Oke, berikutnya ada numerical and mathematical module ya. Oke, beberapa contoh metode dasar digunakan sih ada EVO, ada SQRT, ada ACOS, ada degree, ada radians. Oh, itu memakai satu angka dengan perangkat yang diinginkan. SQRT menekan nilai dari satu angka, menekan nilai kosinus dari sebuah nilai, menekan nilai sudut, mengubah sudut menjadi nilai radian. Nah, ini nanti disesuaikan aja sama kebutuhan. Nanti kalau sana kita pengen data ini apa, gitu, disesuaikan aja ya. Mau digunakan apa, mungkin bisa jadi masih banyak lagi sih ya. Oke. Oke, contoh penggunaannya juga sama. Kita penunjukan di mana SPI ini contoh ini format. Contoh aja ya ini Maya. Oke, depth, lihat degrees, AB, plain AB. Di sini ada sana, mat titik pau, nanti mat titik pau ya kurang lebih. Ada mat titik SQRT, pukulan A sama dengan mat titik SQRT, sama ya ini sama B, mat titik pau. Ada TB, A0 kali B0 tambah A1 kali B1, ada cos theta, ada TB, dan A, dan B, theta, mat titik ada pau, ada SQRT yang digunakan yang tadi di sini ada radian, ada pau, ada SQRT, terus ada apa lagi tadi? Ada degrees ya, ini degrees juga ada yang kita gunakan. Ini metode ya, nanti PD disesuaikan dengan kebutuhan analisa teman-teman. Oke, ini ilustrasinya aja. Oke, berikutnya ada string built-in type ya. Beberapa contoh metode dasar yang digunakan ada capitalize, ada center, ada upper, ada lower, ada title, ada count, ada replace. Untuk capitalize membuat kata pertama menjadi huruf kapital, dan karakter tambahan sebelum huruf pertama mengubah semua huruf menjadi huruf besar untuk upper ya. Untuk lower jadi huruf kecil. Untuk title huruf pertama pada setiap kata menjadi huruf besar. Untuk count menghitung substring pada sebuah kalimat. Untuk replace mengubah substring pada sebuah kalimat dengan substring baru. Untuk find mencari substring ya teman-teman ya. Nah kalau teman-teman nyoba tentang yang string ini, di sini juga ada beberapa ya. Ini misalnya kita punya sebuah kalimat dunia tidak selebar daun kerok. Kalau ketinggalan sebelumnya misalnya print sebuah kalimat, jadi ketikin aja di Python-nya seperti ini 0.25 nanti dilan hasilnya apa kayak gitu lebih gitu. Yang lain juga yang tadi sebelumnya juga kurang bisa ya. Oke. Untuk cara menambah kalimat, sebuah kalimat tambah sundan langit tidak setinggi jengkal misalkan. Print sebuah kalimat, nanti akan tambah kalimatnya. Untuk membuat kata pertama jadi huruf kapital, print sebuah kalimat, titik kapital sebuah kalimat ini yang ini ya. Sebuah kalimat sama dengan ini, kalau ini sebenarnya kan yang apa namanya variabel ya. Ini nanti disesuaikan aja. Ada karakter tambahan sebelum huruf pertama yaitu sebuah kalimat titik center length sebuah kalimat tambah 10. Dan untuk membuat sebuah huruf menjadi huruf besar, print sebuah kalimat titik upper. Untuk mengubah semua huruf menjadi huruf kecil,
print sebuah kalimat titik lower. Nah, ini kayak teman-teman kalau kemarin misal teman-teman ingin nyoba yang menggunakan dataset yang udah ada teman-teman, coba aja teman-teman coba misalnya apa namanya kemarin misalnya df sama dengan ya kalau nggak salah teman-teman ya variabelnya pokoknya sesuaikan aja nama variabelnya apa, terus tiba-tiba pengen teman-teman rubah hurufnya jadi huruf kecil semua, teman-teman tinggal ketik aja yang variabelnya teman-teman itu tinggal tambahin aja titik lower. Kalau pengen diubah jadi huruf besar semua ketik aja titik apa, nanti lihat hasilnya apa, kurang lebih seperti itu ya yang data sudah udah teman-teman ada ya. Oke, okay. Ini juga ada beberapa lagi. Ada huruf pertama ada siapa yang menjadi huruf besar. Print sebuah kalimat titik title ya, ini untuk string ya. Pada sebuah kalimat ada sebuah kalimat titik count ya. Oke. Okay. Untuk mengubah substring pada sebuah kalimat dengan substring baru, print sebuah kalimat titik replace. Nah ini juga sama nih kalau teman-teman ingin merubahnya, teman-teman ganti aja kata-katanya pada sebuah kalimat titik replace ya. Tidak, tidak ya. Oke. Okay. Mencari substring ada print sebuah kalimat titik find down ya. Nanti boleh teman-teman coba-coba aja nggak apa-apa kalau pengen tahu ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan dari teman-teman? Jelas ya? Jelas. Kalau teman-teman terkait yang modul-modul ini, teman-teman kemarin udah install NumPy dan Pandas ya. Yang belum install NumPy sama Pandasnya siapa ya? Mbak Intan sudah ya, kalau nggak salah ya. Mbak Intan, tapi Mbak Aulia sama Mas Rayan kayaknya belum install Python-nya ya. Mbak Kamaria ada kendala install NumPy sama Pandanya? Pandasnya? Enggak, Pak. Sudah. Mari. Sudah ya? Oke. Mbak Pilih sudah? Mbak Intan? Oh, Mbak Intan sudah ya? Mbak Pilih belum ya kayaknya kemarin? Kayaknya kurang enak badan ya. Sekarang gimana kondisinya? Sudah sehat Mbak Pilih? Mas Raihan sama Mbak Aulia sudah diinstal Python-nya? Saya belum, Pak. Soalnya laptop saya masih rusak, baru mau beli. Oh, gitu. Oke. Nanti kalau ini bisa ditanya ke saya, install Python-nya seperti apa. Kalau nggak, tanya ke teman yang lain, Mbak Amalia atau Mbak Ita atau Mbak Pili ya. Oke, untuk Mas Raihan bagaimana? Saya juga belum, Pak. Nanti segera saya install, Pak. Oke, terima kasih. Oke, okay. Kalau gitu berarti sekarang kita paralel sambil ngerjain latihannya, kita latihan ini aja ya. Sambil install yang Ibari Matplotlib sekarang ya, kita install Python-nya ya teman-teman. Buka dulu localhost-nya Mbak Kamalia, Mbak Intan, sama Mbak Pirli diinstall aja nanti. Mbak Pirli standby nggak? Nanti Pandasnya udah diinstall. Nah, kalau nampinya begini Mbak Pirli. Mbak Pirli, bagaimana? Nggak sampai ya Mbak Pirli ya? Oke, ini untuk yang sudah install nampi sama pada ini biarnya install Pandas. Ini nanti coba dilakukan kalau yang udah installnya, coba install ini untuk visualisasinya. Ini untuk visualisasinya. Coba dimasuk dulu localhost-nya Jupyter Notebook ya, jangan lupa ya teman-teman. Terus ketikkan pilih new, terus ketikkan di matplotlib. Kalau ada error, diinstal dulu mininya ya. Library-nya coba. Kalau ada error coba diinstal library-nya. Kalau Mbak Pilih coba install dulu ininya ya. Mbak Pilih udah standby. Ada kendala speaker ya, pickupnya ya. Ini jangan lupa ya teman-teman buka dulu Jupyter Notebooknya, localhost-nya. Pertama buka dulu Jupyter Notebooknya. Buka dulu, pertama buka CMD, ketikkan localhost ya, buka localhost dengan masuk CMD. Lalu ketikkan Jupyter Notebook ya. Ini buat yang belum ini. Dan biar nggak lupa caranya ya, supaya buka localhost ya.
Da Intan, standby. Standby Pak, lagi ikutin Bapak. Ini Mbak Intan belum masuk-masuk ini date-nya nih, kenapa ya? Tadi udah dimasukin sama Kak Maria kok tugas saya, tapi kok belum ada ya? Iya, aneh ya. Kenapa Kak, maaf. Tugasnya Intan di Google Drive saya udah ada kok Pak. Kok di saya nggak ada Pak, ya? Udah ada. Oh ya nih, udah di refresh ada nih, jam 8.19. Oke, okay. Terima kasih udah masuk ya Mbak Intan ya. Iya Pak. Oke, kalau untuk Mbak Firly, kalau belum install NAMP-nya, Mbak Firly coba dulu ini import NAMP dulu ya. Ini kalau seandainya ada error, Mbak Firly coba ketik pip install NAMP di CMD-nya ya. Ini untuk Mbak Firly kalau belum ya. Nanti kalau udah sukses, satu-satu dulu deh NAMP dulu. Kalau ini kasih kabar dulu ya. Nanti habis itu install Pandas-nya juga lebih sama ya. Tinggal diganti aja NAMP-nya sama Pandas ya. Kalau untuk pandasnya coba ketik dulu di local pilih file news ya. File new dulu import pandas. Terus kalau ada error ketik aja pip install pandas. Oke, Mbak Pilih silakan dicoba ini dulu ya nanti sama pandasnya. Kalau untuk Mbak Intan atau Mbak Kamala silakan dicoba matplotlib-nya ya. Matplotlib. Ini paralel latihannya, paralel aja ya teman-teman ya. Jadi tolong dibuatkan kulitnya ya. Ini dibuat aja kayak tadi, kayak array multidimensional ya. Nanti teman-teman bisa, maaf saya nggak bisa on cam sama ngikutin coding bapak soalnya sinyal saya jelek pada tadi keluar masuk Zoom. Oh gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Yang penting nanti di install aja ya Mbak Pilih install ya. Nah library seperti NAMPI, pertama install dulu NAMPI dulu, baru kemudian di install pandasnya ya. Setelah itu baru install nama tulipnya ya. Oke, tadi itu apa namanya? Dari. Ini untuk latihannya paralel ini dibuat kita tadi aja coba yang buat array multidimensional aja maksudnya ini ya. 5 contoh penerapan kolab untuk suatu data penjualan dan lain-lain. Sebenarnya kalau kolab itu di Excel juga bisa sih kita, kalau di Excel itu gunanya seperti ini kalau saya tidak salah. Ini kalau teman-teman mau nyoba yang di Excel saya coba share misalkan di sini. Di OLAP, di Excel juga ada komponen server OLAP-nya nih. Nanti teman-teman aja pilih data kalau di Excel ya. Kalau di kok videonya ke malah ke-stop saya sebentar. Ya hilang videonya. Ini dia. Nah, di ini teman-teman pilih aja data, di sini ada get external data. Di sini juga ada si OLAP yang OLAP untuk OLAP itu ya. Nah, teman-teman pilih aja nih. Oh ini misalnya kita pilih from other source ya. Ini ada pilih kalau pilih from SQL service atau dari from analysis service. Misalnya kita pilih dari misalnya kita udah install SQL server, misalnya kita di SQL server teman-teman pilih aja nih SQL server. Kita diklik ya, kita klik. Dan nanti sini ada nih teman-teman masukin aja nama database-nya apa. Nama database SQL server teman-teman misalnya saya, misalnya saya. Nanti masukin tinggal di next aja di sini next. Kalau ada dia akan jalan lagi terus. Kalau seandainya nggak ada, nanti kita lihat apa hasilnya. Kok lemot ya? Nanti setelah di next, dia akan muncul tampilan data untuk memilih data warehouse-nya kalau saya tidak salah ingat sih. Ini agak lemot nih karena emang belum ada sih nama servernya sih. Tuh, jadi dia akan begini. Akan ada error, SQL server does not exist or access karena emang servernya nggak ada. Tapi kalau ada nanti dia akan lanjut ke proses berikutnya kurang lebih seperti itu ya untuk kolab tadi ya. Ini teman-teman pilih aja data kalau dari Excel ya, ini ada get external data. Kalau teman-teman mencoba ya di SQL Server. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Berarti dia dalam berikutnya kalau nggak salah sih data warehouse-nya masukin ya.
Oke. Ini latihannya paralel kita sambil install nanti matplotlibnya untuk Mbak Kamalia dan Mbak Firly ya. Untuk teman-teman yang lainnya yang belum install Python, Mas Ryan silakan diinstal dulu. Ini tolong buatkan Google Drive untuk latihannya ya. Ini kita Iwan. Kalau teman-teman pengen lihat hasil keluaran OLAP-nya tadi dari situ juga bisa ya langsung ya. Database-nya itu ambil aja ya AdventureWorks dengan data warehouse itu. Bagus tuh banyak itu data warehouse. Jadi di situ ada banyak. Tolong dibuatkan untuk Google Drive. Latihan pertemuan ketiga. Oke, buat teman-teman yang belum ngumpulin latihan nanti disesuaikan aja sama Google Drive ya. Misalnya kalau latihan pertemuan 1, 2 nanti dia langsung ditaruh aja di situ kalau yang belum. Untuk alamatnya itu udah di-share sih di grup Telegram atau nanti jika ada yang mau minta di-send silakan minta tolong aja sama teman-teman. Oke, jadi yang belum di-send udah semua. Mbak Kamalia ikut coba Mbak Kamalia. Ikut ya. Iya, Pak, ini lagi nyoba. Oke, lagi jalan ya. Oke, saya tunggu aja ya berarti ya sini paralel seperti itu latihannya kurang lebih nanti nih. OLAP-nya ini cari aja data set-nya dari sini juga ada sini kalau enggak salah. Data set-nya dari sini juga bisa. Teman-teman ambil aja tabelnya dari. Tapi kalau ini bentuknya dia kalau enggak salah CSS dari apa? Di web sini kagak ini kalau misalnya. Dan ini teman-teman bisa ambilnya dari yang Jakarta tadi atau teman-teman bisa ambil dari sini. Ini ada kagak dan kalau Iris ada di sini banget. Cuma dia bentuknya masih di ini. Di browser ambil di browser di disimpan aja file CSS-nya, CSS-nya CSV aja kan. Kalau mau misalnya masih ada di sini, misalnya masih apa bentuknya masih ada di sini datanya di save as aja dari sini dari browser bisa save as CSV. Coba di save as ya. Ini apa ya kagak? Call mode ya. Nah ini adalah bacaan pengiriman machine learning ini. Masalah di sini sini. Atas publik ya. Mana ya? Ini atas ya. Kalau di sini kesulitan kita nyarinya, ya nggak apa-apa pakai yang Jakarta itu aja nggak apa-apa. Teman-teman coba-coba cari tahu kalau ada data yang bisa diambil, ambil aja buat contoh nggak apa-apa. Mana ya data set ini? Kalau mod ya. Nah ini education coba bisa cari aja data setnya bisa diambil nanti coba bisa. Goal simple apa ini maksudnya tapi ini agak ini agak susah ribet nyarinya ya apa harus di save as dulu CSV udah pakai yang ini aja deh yang Jakarta ini nanti tinggal download aja sih nih ya udah ada nih CSV nih Iris nih teman-teman bisa pilih dari sini juga nih pilih aja download ini yang mana nih udah ada CSV ya kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan untuk latihannya? Enggak ada ya, jelas ya. Latihannya jelas ya, teman-teman ya. Mbak Kamalian, Mbak Firly, Mbak Intan, Mbak Sulaihan, Mas Fahmi. Jelas. Mbak Ulia. Jelas ya latihannya ya. Oke, jelas, kalau jelas, Pak. Oke.
Kalau Jas berarti saya tunggu aja nanti sambil paralel install dulu itu library-nya, library matplotlib-nya diinstal dulu. Terus sambil ngerjain latihannya nanti dikumpulkan di Google Drive ya. Alamat Google Drive jangan lupa di share di grup Telegram ya. Oke. Kalau gitu saya tunggu aja ya, nanti kalau ada kendala install matplotlib dikabarin aja ya teman-teman ya. Oke, silakan.
Ya, gimana teman-teman? Sudah diinstal Matplotlibnya, ada kendala enggak? Bintan? Masih pada tidak ada, Pak. Bisa. Tidak ada kendala, bisa. Oke, sekarang kita coba ya untuk library Matplotlib, kita akan coba gimana ya? Dari mana ya? Kita coba yang ini, coba sekarang ketikkan di new. Kalau nggak salah gini aja, coba ya. Nah ini, salah saya, itu spell static plotnya saya hapus dulu. Ini langsung dari import aja ya, yang di atas diabaikan aja. Dan udah diinstal nantinya ya, sama itu kemarin ya. Berarti sekarang tinggal diimport aja, coba diimport dulu di run lalu ketikkan yang di bawahnya dia. Ini array, ini kalau array ini bentuknya kayak gini nih, 1 2 3 4 1 4 9 1 6. Oke, silakan Mbak Intan, bakal melihat bagaimana udah diinstal Matplotlibnya. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, coba dicoba tuh untuk yang visualisasinya, biar tahu visualisasinya itu maksudnya seperti apa. Mbak Firly belum bisa nyoba karena tadi sinyalnya jelek. Oke. Mas Fahmi belum diinstal fiturnya ya. Oke. Oke. Gimana Mbak Intan? Udah bisa? Udah dicoba? Pertama import dulu ya, kan udah diinstal library-nya, Matplotlib udah diinstal. Itu Pak. Kenapa? Ada yang error sintaknya. Sintaknya ada error ya? Iya. Yang errornya apa? Oke. Bentar. Oh, tanda kutipnya kali kurang ya? X labelnya itu tanda kutipnya kurang. Tanda kutipnya dilengkapin aja Mbak Intan. Yang X label sama Y label. Udah bisa, Pak. Udah bisa ya. Ya, seperti itu kurang lebih untuk visualisasi untuk Matplotlib ya. Oke, untuk Mbak Kamalia bagaimana? Bisa? Tampilannya seperti apa, Mbak Intan? Coba di-share. Sebentar, Pak. Seperti ini, Pak. Mana? Sudah kelihatan belum, Pak? Oke ya. Kurang lebih seperti itu untuk Matplotlib ya. Digunakannya ya. Oke. Mbak Kamalia, ada kendala? Mbak Intan, udah oke ya, berarti jelas ya. Udah sip nih. Udah library-nya, library Matplotlib-nya udah oke. Library nampinya udah oke ya. Sudah bisa digunakan ya. Oke. Nih, silakan dicoba lagi Mbak Intan untuk Matplotlib-nya. Saya data di mana ya? Oke, di close aja nggak apa-apa. Ya, tampilan seperti itu kurang lebih ya. Sebentar, Pak. Iya, silakan. Nah, kali pertama yang kita lakukan, kita import dulu. Kita maunya, kita lagi mau buat apa data miningnya, ya kan? Setelah itu baru kita lakukan. Kayak gini nih, static plotnya ini tampilannya nih, adalah ini nanti yang boleh dicoba sama teman-teman itu tampilannya. Coba kalau yang ini hasilnya seperti apa ya. Kalau yang PLT static plot itu tuh ada ya teman-teman ya, yang 1 2 3 4 angka-angkanya itu ada lagi. Coba yang ini, kalau yang ini gimana ya. Ada banyak ya visualisasinya, tapi kita coba beberapa. Nah, coba yang ini Mbak Intan. Yang ini biar
Itu juga sama ya, pertama di run dulu, pertama kita lakukan import dulu, terus di run, terus habis itu kita ketik file text region-nya itu ya. Oke. Okay. Kamalnya bisa, udah dicoba matplotlibnya. Tapi deh kalau sinyalnya udah bagus silakan Mas Fahmi, silakan kalau sinyalnya udah ada laptopnya silakan di start Pythonnya ya. Udah kamarnya ada kendala? Oh ya udah dibuat ya Google Drive-nya nih sama Mbak siapa nih tadi? Sama Mbak Kamalia, terima kasih Mbak Kamalia ya. Oke. Udah kameranya udah dinyoba? Ada kendala? Iya Pak, ini lagi nyoba sebentar ya Pak. Oke. Kalau ada ini nggak apa-apa ya, ditanyain aja. Untuk baitan silakan dicoba yang berikutnya ya. Supaya biar ada banyak variasi nanti visualisasi. Baik Pak. Oke. Bisa, udah bisa baitan. Sudah apa sudah dicoba bisa sudah ya. Oke ya, kurang lebih seperti itu ya untuk matplotlib ya teman-teman ya, jadi untuk menampilkan dalam bentuk yang tadi ya, pivot seperti itu ya, grafik apa macam-macamnya ada banyak sininya nanti ya teman-teman. Oke, silakan kalau ada lagi nanti ada lagi yang mau coba, kita coba lagi kan dari mana ada install pandas juga ya, tapi ini agak ini ya, kalau ini ada error kira-kira ya kalau saya lancar ini kalau langsung 3 oke berarti udah bisa ya Mbak Intan ya, hasilnya ada ya kurang lebih seperti itu ya. Iya Pak, ada hasilnya. Oke, good. Ada juga kalau pembacaan itu banyak sih ya ini variasinya. Ini ada bar chart juga, untuk visualisasinya ada pie chart juga, kurang lebih. Ini kalau untuk tadi kita buat itu. Ada banyak ya, ini bentuknya ada pie chart, ini ada pie chart dan matplotlib ya. Kalau untuk kamarnya bagaimana, sudah bisa? Sudah ya? Iya Pak, sudah ya. Bisa Pak. Oke, sudah bisa ya. Kalau habis berarti itu visualisasinya. Jadi kita jangan lupa kita import dulu matplotlibnya, import dulu kebutuhannya apa yang mau kita pakai, misalnya nanti atau apa nanti itu kalau misalnya untuk ini ya scientific atau matematika gitu ya. Nah kalau untuk pandas itu dia untuk yang kalau ada data setnya ya, misalnya ada data setnya kita ingin melakukan proses data manipulasi ini kurang lebih untuk pandas ya. Pandas juga bisa digunakan, bisa digabungkan juga dengan matplotlib itu ya.
Okay. Kurang lebih kalau untuk landas ini ada contohnya juga. Silakan aja. Pak Pili, udah bagus sinyalnya? Sudah di stand api sama pandanya? Landasnya? Soalnya tadi sempat ngehang juga laptopnya. Sempat ngehang juga ya? Berarti belum diinstal ya? Iya Pak, belum, lagi diproses. Oh iya, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Nih, kalau mau nyoba ini silakan. Kalau ada error, tapi agak susah juga sih. Jangan deh yang jalan itu susah. Kita coba lagi. Seandainya. Nah, kalau yang ini hasilnya apa? Pasti beda-beda sih. Pak, yang kata contoh penerapan, yang kata latihan itu kayak gimana ya, Pak? Dibuat ini aja, dibuat array multidimensionalnya. Misalnya kita pengen buat tadi kan, kalau kita yang spesifik, yang contoh yang bunga itu ya, misalnya siapa yang tadinya low, medium, high gitu, kayak gitu array multidimensional yang tadi di contohnya itu. Jadi kalau agak susah. Yang tabel tadi bukan, Pak? Iya, yang tabel tadi itu, kurang lebih seperti itu. Oh iya Pak. Ya, dibuat aja se paham yang teman-teman yang pahamin dulu aja ya. Yang tabel tadi itu yang apa namanya area multidimensi ya di materi itu ada. Pak, pakainya berarti area multidimensi ya Pak yang tugas. Iya. Iya, oh iya. Oh, iya. Iya betul. Ini kalau untuk array ini teman-teman bisa nyoba nih untuk di Python ya untuk nyoba ini kalau array itu kurang lebih penulisannya seperti ini. Yang np yang apa tadi yang array itu kalau tadi yang tadi saya kasih itu ada yang ada angka 1 2 3 4 sama 1 4 9 16 itu array ya. Yang angka ini nih kalau untuk lebih jelasnya saya kasih tahu begini aja deh. Ini untuk array itu penulisannya kurang lebih seperti ini. Nih sebenarnya kalau yang tadi itu angkanya dan ini yang 1 2 3 4 5 6 ini array ya. Penulisannya ini berapa dimensi itu. Ada dua ya kalau untuk lihatnya ini ngelihatnya kita titik shape. Untuk array-nya ini kalau untuk bikin array ya penulisannya apa? Dan shape. Nanti kita akan coba gabungan antara pandas, matplotlib, sama itu ya. Sama nanti ya. Pandas juga belum semua gitu coba ya. Itu untuk lain kurang lebih seperti itu. Ya penulisannya teman-teman ya. Kalau di Pythonnya. Ada banyak ya, spesialisasi dia mau tulis mandinya, ada bancar, ada paycar, ya, tadi ya, tergantung kebutuhan teman-teman ingin menampilkan visualisasinya seperti apa. Berarti yang udah oke install Mbak Ita sama Mbak Kamalia ya, Mbak Polip sama Nafi sama Panda ya, oke. Okay.
Oke, ada pertanyaan dari Mbak Intan atau Mbak Kamalia? Sudah jelas ya semuanya ya? Mat Lolip ini kepada sama Nampi ini ya? Iya Pak, sudah jelas. Iya, untuk penulisan adanya yang ini ya tadi, ada ini penulisannya tadi ya ini. Yang apa, yang dalam kurung 1234 sama 14916 ini ya. Kalau untuk dari satu dimensi kita 1234 aja. Berarti seperti itu ya. Oke. Mbak Pili masih ada pertanyaan? Jelas ya Mbak Pili ya. Mbak Pili masih instan Nampi ya. Ya di instan dulu ya. Nanti kalau misalkan nggak jelas, saya WA bapaknya. Boleh, nggak apa-apa. Ya. Boleh, diinstal aja Nampi sama pantasnya ya. Soalnya kalau kita belum install itu, nanti ya di duitannya banyak error nanti di itu biasanya. Memang kalau untuk install Libar ini, kita butuh koneksi internet sih. Mas Fahmi, bagaimana Mas Fahmi? Sudah diinstal Python-nya? Mas Fahmi lagi nggak standby. Oke, Mas Fahmi nggak standby. Mas Fahmi udah di action tadi. Gitu ya.
Jika sudah tidak ada pertanyaan, berarti kita ini aja ya teman-teman ya. Mbak Pili, kalau ini masih ada kendala, kasih tahu aja ya. Oke, untuk matkulip ini dia akan bisa bekerja, biasanya itu kalau kita gabungkan dengan nanti ya, kalau enggak panas ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Berarti. Jadi untuk kebutuhan visualisasi kita di sini kita install matkulip aja dulu ya. Dia masih banyak sih libel-libelnya. Apa? Oke, jadi kita juga tadi kita ini sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, sudah jelas semua ya? Ya Pak, sudah jelas. Sudah jelas semua ya. Oke, kalau sudah jelas berarti kita tutup aja ya karena teman-teman ada kuliah lagi ya hari ini ya. Jam 10 ya. Oke, berarti sebenarnya kita sudah kita bahas terkait life cycle of data mining itu ada 6 tahap, ada business understanding phase, ada data understanding phase, ada juga data preparation phase, ada modeling, ada juga evaluation, ada juga deployment dan projectnya itu ya. Oke, olah juga tadi kita sudah bahas, sudah ada karakteristik pada ini juga, ada teknik-tekniknya, ada PASMI ya, PAS analisis, SERT, multidimensional dan juga information ya. Oke. Untuk kebutuhan visualisasi, itu kita teman-teman menggunakan matlolib ya, dengan cara tadi di install dulu library matlolibnya ya teman-teman, dan juga teman-teman juga sudah melakukan untuk ini ya. Dan untuk OLAP sendiri ini keluar menggunakan array multidimensi dan keluarannya juga itu berupa pivot ya teman-teman. Oke. Kurang lebih seperti itu kesimpulannya untuk teman-teman latihan ini jangan lupa dikerjakan, dikumpulkan di Google Drive yang sudah dibuat oleh Mbak Kamalia ya. Oke, jika sudah ada tidak pertanyaan, saya tutup aja ya. Buat teman-teman yang belum install Python nanti diinstal aja ya Mas Fahmi ya. Untuk nanti biar bisa ngikutin ya. Jadi untuk matlolib ini sendiri dia biasanya dikombinasikannya kalau nggak sama NAPI, kalau nggak sama pandas ya kurang lebih. Nanti akan kita coba lagi di pertemuan berikutnya ya. Jadi diharapkan teman-teman sudah bisa diinstal NAPI, pandasnya dan juga matlolibnya teman-teman. Oke, terima kasih. Ini saya tanya lagi masih ada pertanyaan atau enggak ya teman-teman? Belum saya tutup. Tidak ada Pak. Sudah tidak ada Pak. Sudah tidak ada ya. Oke, terima kasih banyak Mbak Kamalia, Mbak Intan dan Mbak Firly dan juga Mas Fahmi. Sudah saya tutup aja pertemuan hari ini. Kita dapat bertemu di pertemuan berikutnya. Kita akan bahas terkait arsitektur data mining dan juga arsitektur data warehouse ya teman-teman ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pagi, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Saya izin deh ya teman-teman ya.